keseruannya di stay ya. Yeay. Mana adiknya nih? Halo sahabat Dista, jumpa lagi di channel Dista. Ingat, sebelum teman-teman menonton video Dista lebih lanjut, klik tombol like, klik tombol subscribe, dan cari tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti video Dista selanjutnya. Selamat menonton teman-teman. Guys, ini adik Dani dari tadi nangis terus ya guys. Dia lagi pengen beli baju katanya. Langsung aja Mbak Dista garcep dong mau nyariin adiknya baju. Nah, kira-kira mau dicariin baju apa nih sama Mbak Dista? Kita lihat yuk guys yuk. Nah, jalannya pelan-pelan aja guys, kan princess asik. Nah, ini dia guys, di sini banyak banget baju, dress-dress gitu, ala-ala princess juga banyak banget. Nah, kita cari yuk yang mana ya yang kira-kira cocok untuk adik Darlin, Dominic dan Mbak Dista. Wow, ini juga bagus yang biru untuk Mbak Dista. Katanya nggak mau nih, mau yang lain. Oke, kita cari yang lain dulu ya guys. Kita tap lagi. Guys, kalian lihat nggak? Yang mana nih kira-kira bagus untuk Mbak Dista, Mbak Dominic dan adik Darlin? Bantu ini ya guys ya. Yang mana? Yang mana? Wow, Snow White. Wow, ini pegang nggak? Pegang dulu, pegang. Guys, kayak ini bagus ya untuk Mbak Dista, Mbak Dominic, dan adik Darlin. Nah, karena kita dapat bajunya, saatnya kita ngantri untuk bayar, guys. Dan ini kita bayar dulu ya, guys. Ini baju-bajunya, tapi ternyata yang bayarin neneknya, guys. Wah, Mbak Dista lagi ditraktir sama neneknya nih, lagi dibeliin baju. Terima kasih, Mami Yangti, udah beliin Mbak Dista, Mbak Dominic, dan adik Darlin baju. Tuh, guys, ini pada kecapean ya, guys, kelilingin tadi buat lihat baju, jadi udah pada di store semua. Dan kita bisa lihat sendiri lagi didorong sama neneknya, yaitu yang Mien. Dan itu papinya ngapain tuh guys? Aduh, sedih banget deh, mojoan kayak gitu. Tas tayo. Bisa yang tas mau. Ini pecinta tayo, bener nih. Nah. Aduh, langsung diturutin dong sama neneknya, langsung diambilin tas tayo nih. Guys, setelah lihat tadi drama Mbak Dominic yang dibeliin banyak mainan oleh neneknya, dan ini Mbak Dista pilih yang ini guys, dia beli yang hamster-hamsteran gitu. Wow, Mbak Dista pilihnya yang ini ya guys. Tuh bisa lihat sendiri, ini banyak banget sih mainan di sini, sampai bingung banget. Dan ini neneknya maksa gitu harus beliin pokoknya Dista, Dominic dan Darlin mainan. Padahal kan di rumah tuh mainannya mereka tuh udah banyak banget loh. Tapi karena nenek maksa, ya udah deh. Yang penting nenek seneng ya. Asik. Gol! Guys, setelah beli mainannya, lanjut kita mau makan dulu ya guys ya. Karena semua udah dapat mainan dari Mbak Dista, Mbak Dominic, adik Darlin. Ya udah kita cus dulu ya guys. Karena kita mau cari makan, udah lapar banget nih. Aduh.
Nah guys, kita masuki pameran nih. Jangan sampai kalau kita masuk sini kita beli di sini ya guys ya. Asik, nggak bercanda deng ya. Nah ini ada pameran mobil dan pameran kasur guys. Kira-kira mana yang mau kita lihat nih? Dan ternyata pilihannya adalah kita lihat pameran mobil. Ah, guys ini lucu banget deh, mobil listrik yang lagi hits itu, kalian tahu kan, beli gitu kan. Ini lucu banget deh. Ini ada warna kuningnya gitu dan tahu nggak sebelah sana tuh ada warna pinknya gitu, dan kita tuh tertarik banget sih sang karena mobil ini kecil lucu dan dia tuh pakai listrik gitu. Lanjut abis itu kita beli roti-rotian karena ini anak-anak minta beli roti guys. Mak Dominik pesen yang ini, mau yang ini Pi. Oke oke, dan yang pizza juga oke, kita beliin. Terus lanjut ini Mbak Dista pengen yang tiramisu cake gitu. Pokoknya tiap anak itu beda-beda ya guys. Kepinginannya sampai pusing banget nih papinya. Karena anaknya ada yang pingin ini, ada yang pingin itu. Wah wah wah, pokoknya borong semua deh. Boleh boleh boleh, ambil semua Mbak Dista. Good. Gak hanya itu, tapi papinya dan neneknya juga pilih-pilih tuh, pilih-pilih semuanya pokoknya buat ngemil di rumah ya nanti. Wow, ini enak-enak banget sih karena rotinya masih fresh banget nih dari Bretok. Nah, setelah semua rotinya kita dapet, lanjut kita mau bayar dulu ya guys ya. Aduh, duh, pokoknya kita kalau rombongan gini pergi nggak bisa belanja sedikit, pokoknya borong-borong semuanya. Tak, tung, tung, tak, tung, tak, tak, tung, tung, tak, tung, tak, tak, tung, tung, jangan ada kulit. Oh, mana? Itu mau tanya mami dulu, tanya mana? Ini mau yang mana lihat? Wow, enak ya? Wah, pink ya? Ya itu, pink. Ya ya, bu. Ada telur, ayam. Am, enak, am. Oh lagi. Wow, yummy. Mau apa lagi? Bista mau yang apa? Satu, apa dua? Dua. Bista mau yang mana? Jamur. Ya. Oke. Okay. Guys, kita duduknya sebelah sini nih. Nah, sambil nunggu makanannya datang, kita mau udah datang nih Dominiknya, bukan makanannya yang datang. Nah, ini dia pembagiannya ya, guys. Wah, minuman ice lemon tea kesukaan kita nih, guys. Tuh, makanannya daripada datang semua nih, guys. Aduh. Kita siap-siap makan dulu ya, guys ya. Tapi di sini kalau kita makan di sini di Racaca ini, kita bakarnya sendiri, kita masak sendiri, guys. Ada steamboat, ada bebakaran. Nah, daripada penasaran, liatin terus ya. Lagi sebentar kita masak. Nah, ini dua nenek ini udah mulai masak, guys. Mami Yangti dan Mien. Tuh, udah dimasakin, udah di-steamboatin. Tuh, bisa lihat sendiri, udah diceplung-ceplungin gitu deh, guys. Asli, ini wanginya enak banget, guys. Bener-bener bikin lapar banget gak sih? Aduh. Pada balapan masak deh. Jadi ya kalau kayak gini. Nah, ini Mbak Dista lagi main game. Dan tapi masih diceramain gitu ya sama nenek. Jangan kebanyakan main HP, katanya. Guys, sekarang makanannya udah mateng, kita udah mulai makan nih. Nah, selamat makan ya semuanya. Maafin udah bikin ngiler, Mbak Dista dan family, makan dulu. Wow, enak banget ini asli. Selesai makan masih berlanjut dong guys. Ini pada main game di time zone. Aduh. Memang ya, bocil-bocil ini gak ada capeknya. Tapi tetap aja diturutin sama papinya nih. Nah, bisa lihat sendiri guys, ini time zone permainannya bagus-bagus dan baru-baru banget ya guys ya. Pantesan aja kalau anak-anak pasti betah banget di sini tuh. Bisa lihat sendiri ini Mbak Dista dan Mbak Dominik. Dia lagi main apa nih? Wow, perang bola gitu guys. Wah, saking asiknya main sampai dipangku gitu sama papinya. Aduh. Itu Darlin juga pengen nyobain guys. Wah, ini bayi juga mau ikutan main guys. Udah bawa koin segala. Wah. Di mana dapat koin itu ya? Kan perasaan gak pakai koin ya? Perasaan gak pakai kartu gitu gesek. Tapi dapat dari mana itu koin? Permainan.
Hai guys, terima kasih sudah setia ya menonton video Dista, Dominic, dan adik Darlin. Tunggu video Dista, Dominic, dan Darlin selanjutnya ya guys ya. Dan tunggu keseruan-keseruan kita. Bye-bye.